Halo. Oh, hai. Joanne from Penang. Sarah from Singapore. A lot of people from Singapore. We are the from Malaysia. Thank you so much for joining us. Hi, Helen. Hi, I know. Long time no see. Thank you for joining us. Hi, I know. Marina from Hong Kong. Okay, so we are gonna about to start. Kami akan bermula. Baik saja kami bermula, harap semua orang turn on camera. Join kelas. Okay, no problem. I know that. Recording in progress. Hai, Ustaz Nur Azman. Iko, I pun orang Iko. Aku tak terjemban. Dah convert. Oh, we're still few more people. Okay, I'm gonna admit all the people first. Then we. Orang dulu. Now just enter. How beautiful is this worldly life, but not a soul shall remain. We've all come into this world only to leave it one day. I can see that everything around me is going to fade away. Life is just a passing moment. Nothing is meant to stay. This worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that must be crossed to a life that will go on forever. So many years quickly slipping by, like the sleepers of the
cave. Wake up and make a choice. I'm gonna get 50 people tonight. What do you think? You didn't put me here in there. This life is just a journey, and it's taking me back to you. Type in the chat where you are from. Selamat datang semua. This world life is an end. Dalam chat juga berapa kilo anda nak turun dengan Ramadan ini. Dah kumpul-kumpul banyak lemak kan. Dah dari Kuantan sampai Kabar. Okay, so some of you say you cannot hear me. Sekarang boleh dengar? Music. Kuat sangat. Thank you. Reem is going to be in BM, but I'm sure Ustaz is very international. He's going to talk English also. He's already laughing. Oh my goodness. A lot of people are joining us. You know, I'm so excited tonight. Okay, maybe Chitara can help me to admit people while I welcome everybody again, okay? So, selamat datang semua. Welcome everyone. Okay, welcome everybody to our launch call Project Guru Sebelum Raya. Okay, Ramadan akan bermula satu minggu lagi kan? In one week's time, right? Wow, so fast, okay? So, malam ni kita ada seorang insan yang sangat istimewa. Beliau akan berkongsi bagaimana untuk mendapatkan nutrisi yang paling baik dalam bulan Ramadan dan untuk kuatkan kesihatan tubuh badan kita dengan cara yang sangat-sangat sihat, okay? So, without further ado, okay, tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput guest speaker malam ni, Ustaz Muhammad Fuad Othman, untuk berkongsi kepada semua malam ni. Ustaz Fuad, you can share your screen now. I will stop share. Nanti ya, kita tunggu Ustaz untuk share. Okay. Everybody can see his slide. Thumbs up. Okay, semua boleh tengok. Yeah, boleh. Teruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Do you have your shake today? Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada Kusien atas jemputan pada malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu dan bersua muka bersilaturahim. Walaupun saya tak nampak sepenuhnya siapa dekat skrin sekarang, tapi kita ada lebih kurang 400 orang participants pada malam ini yang sangat excited untuk mendengar perkongsian saya berkaitan dengan Ramadan dan juga bagaimana kita nak mengamalkan gaya hidup sehat dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan juga dari jauh, yang mana kita semua bertemu pada malam ini melalui online sahaja. Okay, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fuad bin Osman, berusia 46 tahun dan pendidikan
di Usuluddin Universiti Malaya dan kemudian master dalam pendidikan di UKM dan sekarang PhD dalam bidang pengajian Islam di UKM kan, dan kejayaan adalah sebagai seorang guru. Okey, inilah result saya. Sebelum saya bersama-sama dengan Herbalife Nutrition pada tahun 2017, masa itu beradaan saya adalah 116 kilogram. Jadi boleh tengok dekat gambar yang di sebelah kiri itu, kan? Boleh snapshot. Okay, dan wow. Alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. Sekarang setelah bersama-sama dengan Herbalife Nutrition mengamalkan gaya pemakanan sehat, meal plan yang bagus, yang sangat awesome, kan, dan juga nasihat-nasihat, panduan-panduan daripada coach saya yang sangat hebat, Coach Sien, alhamdulillah saya telah berjaya menurunkan berat badan sebanyak 46 kilogram daripada saiz 5XL kepada saiz M. Dulu sebelum saya mengikuti program ini, saya ada mengalami beberapa penyakit, kan, antaranya diabetes, migraine dan juga skin disease, dan alhamdulillah setelah saya melalui kehidupan yang baik dengan nutrisi yang hebat, kan, dan juga gaya hidup ataupun pemakanan yang bagus dan gaya hidup yang aktif, alhamdulillah hari ini saya telah bebas daripada penyakit dan telah improve kesihatan saya. Okay, kalau sebelum ni saya bila berbadan besar dan juga ada penyakit diabetes, saya seorang yang cepat penat, mengantuk, waktu driving pun mengantuk, waktu dalam kelas pun mengantuk, kan, dan kurang tenaga, dan alhamdulillah hari ini saya sangat berstamina dan boleh melakukan aktiviti-aktiviti sukan kan yang memerlukan tenaga yang banyak. Dan alhamdulillah tenaga saya kekal sepanjang masa, kan, daripada pagi sampailah ke malam hari, alhamdulillah. Dari segi emosi juga macam tu juga. Kalau dulu saya seorang yang sangat negatif, pemikiran yang negatif, cepat moody, cepat emotional, dan alhamdulillah hari ini saya dah boleh tersenyum, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Inilah result saya, dan disclaimer, keputusan adalah tidak tipikal, kan, setiap individu adalah berbeza. Okay, dan di sebelah saya ini adalah isteri saya yang juga personal coach saya, iaitu Masiah Muhammad ataupun panggil Yuji, dan beliau telah juga berjaya turun sebanyak 16 kilogram dan telah improve kesihatan dan juga dapat bentuk badan yang sangat menarik. Cewa, dia dekat sebelah saya, kena puji-puji sikit lah, kan? Okay, alhamdulillah. Seterusnya, inilah pengalaman saya. Okay, masa tu saya join dengan program kurus sebelum raya yang pertama pada Mei 2017. Saya join dengan program Weight Loss Challenge pada bulan April, dan inilah Mei 2017 adalah program pertama saya. Saya bersama-sama dengan Herbalife Nutrition, iaitu bersahur dan berbuka puasa dengan Shake Formula One Herbalife. Ini tahun yang pertama. Dan inilah result saya, kan, daripada perut yang jauh ke depan tu, dia dah kempis sikit. Masa tu baru turun 4.8 kg dalam masa 21 hari dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, itulah sikit pengalaman saya. Dan insya Allah kita masuk kepada tajuk kita. Okay, Nabi SAW telah bersabda, Tasumu tasihu. Maksudnya ialah berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Jadi ini satu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa orang yang berpuasa itu akan mendapat kesihatan yang baik. Walau bagaimanapun, tak semua orang yang berpuasa boleh menyihatkan, tetapi tidak semua orang yang berpuasa boleh mendapat kesihatan. Jadi kita tengok kenapa orang yang berpuasa ada yang boleh dapat kesihatan dan kenapa ada yang tak dapat kesihatan. Okey? Jadi, secara umumnya, puasa maksudnya adalah menahan diri. Iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara, menahan diri dari makan dan minum pada siang hari dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sadiq, iaitu pada waktu subuh,
sehinggalah terbenam matahari, iaitu waktu maghrib, dan disertakan dengan niat. Kalau tak ada niat, dia jadilah intermittent fasting. Tapi kalau kita ada niat puasa, maka dia jadilah ibadah, dapat ganjaran pahala. Okey, jadi pahala pun dapat, sehat badan pun dapat. Itulah kelebihan kita berpuasa. Okey, alright. Jadi ketika kita berpuasa, iaitu menahan diri kita daripada makan dan minum di siang hari, apa yang berlaku kepada tubuh badan kita? Okey, semasa berpuasa, badan akan mula menggunakan karbohidrat dalam badan sebagai sumber utama tenaga. Karbohidrat adalah sumber makanan yang sangat penting untuk membekalkan tenaga kepada kita, dan karbohidrat akan digunakan untuk membekalkan sumber utama tenaga kepada diri kita sepanjang kita berpuasa. Apabila badan kehabisan karbohidrat, maka lemak pula akan diambil untuk dijadikan sumber tenaga yang seterusnya. Okey? Dan proses ini juga akan berlaku proses autolisis kepada tubuh badan kita, yang mana apabila karbohidrat telah habis digunakan sebagai sumber tenaga dan kemudian diambil pula lemak dalam badan kita untuk dibakar, untuk jadikan sumber tenaga ketika kita berpuasa, inilah peluang untuk kita menurunkan berat badan. Ataupun lebih tepat lagi, kita berjaya menurunkan kadar peratus lemak badan dalam badan kita. Tapi dengan syarat kita kurang pengambilan karbohidrat. Kita ambil karbohidrat juga, tapi kita kena kurangkan. Tapi kalau kita makan waktu sahur dan juga waktu berbuka dengan kadar karbohidrat yang terlalu tinggi, maka karbohidrat akan digunakan sebagai sumber tenaga, tetapi lemak tidak akan digunakan, bahkan akan tersimpan. Dan kalau karbohidrat yang berlebihan pula, menyebabkan ia akan ditukar menjadi lemak di dalam badan kita. Jadi kat situ kita dah nampak dah sikit sebanyak kenapa ramai orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan tetapi tidak berjaya menurunkan berat badan kerana pengambilan karbohidrat yang tinggi, kan? Karbohidrat yang tinggi yang menyebabkan karbo tersebut ditukar menjadi lemak, dan lemak yang sedia ada dalam badan tidak digunakan sebagai sumber kepada tenaga. Akhirnya dia akan kekal tersimpan dalam badan kita. Okey? Dan di mana inilah yang berlaku dalam badan kita ketika kita berpuasa, kan? 10 hari yang pertama 10% sel diperbaiki, dan 10 hari yang kedua 66 sel diperbaiki, dan 10 hari yang ketiga 100% sel diperbaiki keseluruhannya. Maksudnya kita ada bertrilion sel-sel dalam badan kita, dan berpuasa adalah salah satu daripada cara untuk kita, pertama, untuk membuang sel-sel badan kita yang telah rosak dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Okey, itulah secara ringkas, kan, bagaimana puasa, khususnya puasa dalam bulan Ramadan ni, makna selama 30 hari berturut-turut, kan, yang sangat membantu kepada kesihatan tubuh badan kita, membuang sel-sel yang telah rosak, digantikan dengan sel yang baru. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana pembakaran lemak di dalam badan digunakan sebagai tenaga yang membolehkan kita untuk melakukan penurunan berat badan dengan cara yang agak cepat. Okey, jom kita tengok sekejap bagaimana video ini menerangkan secara ringkas kepada kita 4 fasa, kan, bagaimana berdiet dalam bulan Ramadan, mengamalkan gaya pemakanan yang sehat dalam bulan Ramadan mampu untuk membantu kita mencapai tahap kesihatan yang baik dan dapat menurunkan berat badan. Each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process, and the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased
Your mind is able to concentrate better and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic, and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month are far greater than anything mentioned. Shalom. Okay, itu sedikit penerangan. Okay, seterusnya ialah inilah antara penerangan ringkas kesan pada dalaman tubuh badan kita kita ketika sedang berpuasa. Yang pertama, penghasilan hormon insulin akan turun. Penghasilan hormon insulin oleh pankreas akan jadi sedikit kerana kita kurang makan. Okay? Jadi bila kita kurang makan di siang hari, maka pankreas akan rehat daripada mengeluarkan insulin yang banyak, kerana insulin tugasnya adalah untuk memproses karbo kan, memproses gula yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi risiko penuaan sel di dalam badan akan berkurangan. Inilah kelebihan apabila kita berpuasa. Kemudian seterusnya, berat badan akan terkawal kerana glikogen atau gula dalam badan diubah menjadi tenaga daripada karbo tadi. Tukar jadi gula, dan gula digunakan untuk jadi tenaga sepanjang kita berpuasa, maka gula tadi tidak akan tersimpan dan menjadi lemak. Seterusnya ialah organ dalaman akan berehat. Usus, kan bila kita tak makan dan minum di siang hari, maka usus dan organ-organ pencernaan lain akan berehat. Maka ini akan memberikan kebaikan kepada kesihatan kita. Dan seterusnya ialah metabolisme badan kita akan meningkat. Dan ia baik untuk proses pembakaran kalori menjadi tenaga dengan lebih cepat. Jadi inilah kelebihan bila kita berpuasa di siang hari. Lebih kurang 12 jam kita berpuasa. Persoalannya ialah ramai orang yang berat badan naik walaupun dia berpuasa. Jom kita tengok kenapa berat badan boleh naik walaupun berpuasa. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan berat seseorang naik ketika bulan puasa. Sedangkan dia tak makan dan minum di siang hari, tapi boleh naik juga. Yang pertama, kerana banyak makan ketika sahur. Kerana takut, takut lapar lah tu, takut lapar di siang hari menyebabkan dia makan banyak. Dan apa yang dia makan tu adalah daripada karbohidrat ringkas, makan nasi banyak. Ia bukan jaminan untuk seseorang berasa kenyang sepanjang hari jika semua makanan yang dimakan itu tiada nilai untuk sistem tubuh. Maksudnya yang dimakan itu sebenarnya kan mendatangkan banyak mudarat kepada diri. Okey. Kemudian seterusnya, tidur semula selepas sahur. Siapa yang sebelum ni lepas sahur dia tidur. Cuba tulis dekat chat. Apa kita buat selepas bersahur? Tapi saya yakin dan percayalah rakan-rakan dalam program malam ni kan, lepas kita bersahur, kita mengaji, kan, kita solat, menunggu waktu subuh. Cuma bimbang takut lepas subuh tu tidur. Siapa macam tu? Cuba angkat tangan. Saya tak nampak orang angkat tangan. Maknanya tak ada lah. Okay, alhamdulillah. Okay? Jadi ini faktor yang paling memberi kesan kepada penambahan berat badan. Sebab apa? Sebab badan kita tidak bergerak aktif. Bila badan tak bergerak aktif, maka kalori kita tidak dibakar, kan? Akhirnya karbo yang banyak kita makan pada waktu sahur tadi akan tersimpan, tidak dibakar. Dan kita kena ingat, kan, karbo yang tidak dibakar akan bertukar menjadi gula, dan ia bertukar menjadi lemak di dalam badan. Dan selain itu, faktor banyak minum air yang manis, inilah menyebabkan perbuatan itu hanya akan meningkatkan kadar kalori. Dan air yang paling bagus untuk kita minum di bulan Ramadan ni ialah air yang zero calorie, iaitu air kosong. Okay?
Nanti kita akan tengok berapa had kita nak minum air sepanjang hari. Tapi orang yang minum air manis, kan, orang kafein tinggi, maka dia akan meningkatkan kadar kalori dalam badan. Okay? Maka sebaiknya dalam bulan Ramadan kita tukar gaya pemakanan kita. Kita minum air kosong dan mengambil makanan-makanan yang yang sihat, yang bernutrisi. Okay, jom saya nak share. Sekarang ni ada tips 4J untuk kita sihat dalam bulan Ramadan. Okay? Ada 4J, kita ambil dia punya tajuk dulu. Jadual makan, jenis makanan, kemudian yang ketiga, jumlah makanan, dan yang keempat, support group ataupun jamaah. Okay? 4J yang sangat membantu kita mendapatkan kesihatan yang baik sepanjang bulan Ramadan. Eh? Sesuailah dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi tadi, kan, berpuasalah, nescaya kamu akan sihat. Jadi macam mana nak sihat? Jom kita tengok 4 tips ni. InsyaAllah kalau kita amalkan dengan baik, kita akan dapat kesihatan tersebut. Okay? Yang pertama, dalam bulan Ramadan, kita ada 2 jadual makan. Ada 2 jadual makan. Okay? Yang pertama, waktu bersahur. Yang keduanya, waktu berbuka. Ataupun kita sebut sebagai iftar. Eh? Ada 2 waktu. So, persoalannya ialah, budaya kita orang Melayu khususnya, dalam bulan Ramadan, berapa kali kita makan? Cuba tulis dekat chat. Kan? Berapa kali kita makan? 2 kali? Okey, bagus. Apa tu? 3 hingga 5 kali. Sorry. Itu kuesyen. Kuesyen okey lah, no problem. Okay? Alright. Okay? 3 kali? Okay. 3 kali. Coach Joanne, 3 kali. Okay. No problem. Sebenarnya 2-3 kali tu normal. Mungkin kali yang ketiga tu kita sebut, kalau orang orang Melayu sebut, moreh. Iaitu after solat tarawih, kita makan moreh. Ataupun bahasa yang lebih mudahnya kita sebut snacking lah. Snacking. Eh? Jadi, 2 kali makan yang berat, iaitu sahur dan juga berbuka puasa, dan sekali snacking selepas solat tarawih. Okay? Next. Okay, kita tengok. Sebenarnya badan kita perlukan apa? Kadang-kadang kita ni main makan je, kan? Ikut-ikut suka nak makan. Tanpa kita mengetahui sebenarnya apa yang diperlukan oleh badan kita. Kita suka makan apa yang kita mahu, tapi kita lupa sebenarnya apa yang kita perlu. Okay? Jadi sebenarnya apa yang kita perlu dalam pemakanan seharian kita? Yang pertama, kita perlu kepada karbohidrat 40%, kemudian 30% protein, kemudian 30% lemak, kan? Dan lemak yang paling bagusnya adalah lemak omega 3, kan? Lemak yang baik. Dan selain itu, kita perlu juga serat ataupun fiber, kan? Dan juga perlu kepada hidrasi ataupun perlu cukup air di dalam badan, eh? Dan kita juga sangat memerlukan kepada sedikit senaman dan juga rehat yang mencukupi. Okay? Alright. Jadi inilah sebenarnya beberapa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi kita bandingkan, kita sebenarnya kita makan, kita ambil juga karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, tapi kadang-kadang kita tidak ikut pengambilan ataupun jenis makanan yang betul, dan juga kita tidak ikut portion yang sebenar. Okay? Inilah realitinya. Sahur bagi rakyat Malaysia. Biasanya, kita akan mengambil nasi putih. Yang mana nasi putih ni adalah merupakan karbohidrat ringkas yang sangat tinggi gulanya. Dan selalu kita akan ambil nasi tu banyak. Betul lah, eh? Sebab kita takut lapar. Tapi sebenarnya bila kita ambil nasi banyak pun, pukul 10 tu dah lapar juga. Sama je. Kan? Sebab memang puasa ni memang lapar. Tak boleh nak elak. Memang lapar. Eh? Jadi, tak boleh nak elak. Makan banyak pun lapar, tak makan pun lapar. Eh? Dan kita kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran di pagi hari, kan? Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi makan, manalah nak cari buah, kan? Betul, eh? Jadi, kita sukar nak siapkan ni, buah-buahan ni. Kan? Apatah lagi, micronutrient, mineral, kan, fiber, kan, omega 3, memang tak jumpa lah pagi-pagi subuh tu, kan. Yang kita jumpa senang aja, nasi putih, telur goreng, letak kicap. Itu yang paling simple lah. Dan kesemua ni menyebabkan meningkatnya kadar gula dan insulin
Sebab kita bila makan nasi banyak, nasi putih banyak, menyebabkan kandungan gula dalam badan jadi tinggi dan pankreas kita terpaksa bekerja keras mengeluarkan insulin untuk memproses gula yang dikeluarkan oleh nasi putih tadi, kan? Jadi menyebabkan itulah, maksudnya menyebabkan badan kita ni jadi tak sihat. Kemudian kurang rasa kenyang dan cepat lapar, letih dan kurang bertenaga kalau kita ambil nasi putih yang banyak ni, dan kurang buah-buahan dan sayur-sayuran, dan akhirnya cepat penat. Nah, yang paling penting ialah kita juga cepat lapar. Dan inilah biasanya, siapa yang pernah makan sahur macam ni dulu, kan? Dia tak sempat dah lewat, kan? Bangun-bangun lambat. Subuh pukul 6, dia bangun 5.45. Lagi 15 minit, kan? Itu nak basuh muka, nak gosok gigi. Akhirnya, terpaksa pilih biskut, cicah kopi. Okay? Siapa macam tu, kan? Ataupun, ni makanan segera yang paling, ini pun kalau nak banding dengan shake ni, saya rasa shake lagi segera daripada Maggi. Betul, eh? Maggi nak buka, nak rebus air, nak masuk dalam, okay? Ni yang sebut ni, nasi dengan telur kicap ni yang paling simple, kan? Itu kalau nasi tu masak pada malam tu, kan? Kalau pagi tu pun nak masak, confirm tak sempat, kan? Okay? Ataupun, ni grab food je lah, eh? Ataupun pergi kedai mamak, sebab kedai mamak buka 24 jam, kan? Order je. Okay, inilah biasanya, eh? Sebenarnya semua dalam gambar ni saya ada pengalaman masa bujang dulu, kan? Sampailah selepas bujang, kan? Patutlah puasa 30 tahun tapi tak kurus-kurus. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Alright. Jadi kita tengoklah menu makanan pilihan kita ni sebenarnya mengandungi kalori yang sangat tinggi. Okey. Alright. Inilah senarionya. Pertama, kalau kita tidak makan sarapan pagi ataupun kita tak ambil sahur, eh? Kita tak ambil sahur. Kita lebih suka, tak apa, dia kata 3 hari 3 malam aku tak makan pun no problem, kan? Kita puasa ni bukan nak tunjuk kita power, kan? Sebenarnya sekadar kita nak mematuhi perintah Tuhan aja puasa ni, kan? Kita bukan nak tunjuk kita hebat. Kita boleh tak makan tak minum 3 hari tak, eh? Jadi tersebab disebut dalam hadis, kan, bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Okey, inilah senario kalau tidak kita mengambil sahur, kan, menyebabkan bila kita tak makan kita akan menjadi terlalu lapar, kan, dan menyebabkan kita kandungan gula akan terlalu tinggi. Maka bila gula terlalu tinggi, maka insulin yang dikeluarkan juga agak tinggi dan menyebabkan kita jadi tersangat lapar, eh, di siang hari. Okey, ini yang menyebabkan nanti, kan, kita kata bila kita berbuka menyebabkan kita akan mengambil pengambilan makan yang tidak terkawan. Okey, ataupun dia bersahur tapi dia mengambil karbohidrat yang tinggi, contohnya macam tadi makan nasi banyak. Okey, menyebabkan ketika dia makan nasi itu, maka menyebabkan kadar kandungan gulanya menjadi tinggi dan insulin yang dikeluarkan juga agak tinggi dan menyebabkan dia akan jadi cepat lapar, eh, di siang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bila dah cepat lapar, cepat penat, kan, dia akan cepat hilang tenaga, tidak bermain, eh. Dan inilah kita kata bila bersahur dengan protein yang seimbang, okay? Maka kita kurangkan karbohidrat ringkas, eh, kita kurangkan pengambilan gula dan seumpamanya, dan kita mengambil protein dan juga nutrisi yang seimbang. Inilah makna kadar gula yang dikeluarkan, kan, hasil daripada pemakanan kita akan berada pada paras yang normal, dan insulin yang dikeluarkan juga pada paras yang normal, menyebabkan kita akan lambat lapar, kan, dan tenaga kita tidak hilang dengan begitu cepat, kan, kita akan dapat kelebihan, kita kekal bertenaga sepanjang hari. Okey, jadi secara kesimpulannya inilah menu kita yang sihat yang kita perlu fokus. Yang pertama, kalau kita nak bersahur yang sihat, kita kena ambil buah-buahan dan juga sayur-sayuran kerana ia kaya dengan fiber yang membolehkan kita kenyang lebih lama, kan. Kemudian seterusnya ialah pengambilan karbohidrat kompleks, karbo kompleks ni antaranya ialah roti gandum asli ataupun beras perang, ia juga akan membantu kita untuk mengekalkan tenaga kita dengan kadar yang lebih lama.
Dan kemudiannya kita tambahkan dengan protein. Dalam pemakanan sahur kita kena ambil protein yang secukupnya, kan, untuk membantu kita untuk membina dan membaiki tisu-tisu dalaman badan kita, dan untuk meningkatkan kadar imunisasi dalam tubuh kita. Nah, ini kepentingan protein untuk supaya, kan, otot kita tidak kecut, kerana antara perkara yang disumbangkan oleh protein ialah membantu untuk membina otot-otot kita di dalam badan. Okay? Dan seterusnya ialah kita kena mengambil air kosong yang secukupnya, dan pastikan kita kurangkan pengambilan garam dan juga kafein pada waktu sahur. Inilah menu sahur yang sihat, kan, yang boleh menjamin kesihatan kita. Okey, ni lebih kurang sama juga. Okey, kenapa kita kena bersahur selain daripada kita nak mendapatkan keberkatan di bulan Ramadan? Inilah antaranya ialah untuk kita mengekalkan kestabilan kandungan kadar gula di dalam darah, kan? Kemudian seterusnya ialah membekalkan nutrien dan energi yang secukupnya kepada badan. Itu makanya kita perlu mengambil sarapan pagi, dan untuk mengelakkan kita daripada makan yang berlebihan ketika berbuka, kan? Dan seterusnya ialah untuk mengelakkan pening kepala dan seumpamanya, kan? Dan kemudian untuk membolehkan kita digest dengan baik, kan, dan juga untuk mengelakkan kita terlalu lapar di siang hari. Okey, kemudian inilah cara penyediaan, kan. Kalau kita nak bersahur yang sihat, inilah cara masakan yang dicadangkan, iaitu grill, bakar, steam dan juga rebus. Okey, agak-agak macam mana, sempat ke kita nak buat waktu sahur ni makanan yang menarik ni, yang colourful macam ni, kan? Sempat tak? Siapa sempat? Kan? Boleh, tapi kena bangun awal lah, kan? Kalau subuh pukul 6, kena bangun lah pukul 4, kan? Kadang-kadang habis masa masak, solat tahajud pun tak sempat, ngaji Quran tak sempat, habis-habis masak basuh pinggan, lepas basuh pinggan azan subuh, kan? Jadi kita tak ada me time kita dengan Tuhan. Rugilah, kan, kalau dalam bulan Ramadan. Jadi sekarang ni kita nak kurangkan masa untuk penyediaan makanan, tapi kita dapat makan makanan yang full nutrition, dan kita ada kesempatan masa untuk beribadat pada waktu awal pagi di bulan Ramadan. Okey? Ni pula tips untuk berbuka puasa, kan? Seelok-eloknya berbuka puasa dengan kurma 3 biji, kerana ia kaya dengan tenaga, serat, vitamin dan mineral. Selain dia adalah merupakan sunnah Nabi SAW, boleh juga ambil buah-buahan segar seperti tembikai dan betik, kan, untuk menggantikan kurma kalau tak ada kurma, kan? Okay, alright. Kemudian ambil makanan yang ringan, makanan yang ringan, untuk mengelakkan peningkatan aktiviti gastrik secara mendadak. Ini kalau kebiasaan kita yang sebelum ni, kan, bila berbuka puasa tu, masya Allah, tabarakallah, kan, nasi tu dah confirm lah, nasi, lepas nasi mi, lepas tu ada kuih, lepas tu ada air, macam-macam jenis air, kan, daripada kuning, merah, hijau, biru, kan, segala macam. Okay? Jadi ini menyebabkan perut kita ni jadi terkejut, kan. Kemudian ambil sajian makan malam selepas maghrib. Okay, cara mudahnya ialah bila kita nak berbuka, yang pertama sekali kita ambil kurma, kemudian kita minum air yang secukupnya, dan ambil makanan yang ringan, seperti buah-buahan dan sebagainya. Kemudian kita solat maghrib. Lepas solat maghrib, barulah kita makan. Kan? Makan yang macam mana? Ni, makan makanan yang seimbang dan elakkan makan terlalu banyak. Kan? Jadi inilah cabaran utama ketika berpuasa. Okay? Kemudian ambil jumlah makanan yang sama dan sederhana setiap hari untuk mengurangkan berat badan. Jadi siapa yang nak mengurangkan berat badan bila bulan Ramadan, yang pertama dia kena tahu magic number dia. Magic number ni apa pula? Itu kena tanya orang yang jemput kita join program ni. Kan? Apakah magic number masing-masing? Ada nombor magic number masing-masing, kan? Kemudian kita kena makan kurang daripada kalori yang sepatutnya. Okay? Bagi orang yang ingin menurunkan berat badan,
Bagi orang yang ingin meningkatkan berat badan dia, mungkin ada yang tak cukup berat kan, nak meningkatkan berat badan, dia kena menambahkan pengambilan kalori dalam pemakanan dia. Dan walau bagaimanapun, rujuk kepada coach kita kan, yang menjemput kita pada malam ini untuk dapatkan taklimat yang lebih detail. Okay? Jadi kita kurangkan pemakanan yang berat-berat supaya apa? Badan kita ringan dan mudah melakukan ibadat. Okay? Seterusnya, bagaimana kita nak makan yang sihat? Macam biasa, seperti mana yang biasa kita dengar tapi belum tentu kita amal. Ini amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan kita. Suku karbohidrat sama ada nasi, mi, roti, bijirin kan, ini kat sini ni atau tau, bukan dan. Sekejap dia salah baca, dia baca nasi dan mi dan roti dan bijirin. Mampui kan. Jadi kena hati-hati, ini atau pun. Kemudian ambillah protein, sama ada ayam atau ikan atau daging atau kekacang, protein. Dan separuh daripada pinggan kita ni adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey? Yang sebelah ni adalah cara kita nak sukat lah. Yang ni boleh tanya detail nanti dengan coach kan. Kalau nak ambil karbo tu sebesar penumbuk kita ni kan, kalau kita nak ambil protein sebesar tapak tangan ni, sebesar tapak tangan ni, bukan masuk jari dah, tapak tangan ni, tangan, jari tak masuk. Ni saiz protein yang kita kena ambil, sama ada ikan ataupun ayam dari tu. Dan juga yang ni adalah untuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay? Kalau kita ambil ni cukup ni, dengan penumbuk, dengan tapak tangan ni, insyaAllah kita akan ambil kadar kalori yang mencukupi dalam pemakanan harian kita ketika mana kita berbuka dan juga bersahur. Okay? So kita buat perbandingan. Okay? Yang pertama, kita nak sediakan menu yang macam ni, senang ke susah waktu sahur? Kan? Satu kan? Yang kedua, agak-agak dapat tak kita nak cari karbo, campur protein, campur fiber, campur vitamin, campur mineral, campur lemak sehat dalam satu menu kita dalam masa yang singkat. Kan? Kemudian kita kena faham setiap pengambilan makanan ini kan, dia akan melibatkan pertambahan kalori. Kalau kita tengok ni dalam satu pinggan ni, jumlah kalorinya adalah lebih kurang 400 kalori. Ada nasi, walaupun ada nasi perang, walaupun ada sayur, walaupun ada buah-buahan, tapi jumlah kalori kat sini lebih kurang 400 kalori. Berbanding dengan Formula One shake contain a similar amount of ada kalsium, vitamin C, vitamin E, A, potassium, protein, magnesium, niacin ni dalam hanya satu gelas, hanya tak sampai 200 kalori sahaja, tapi dah mengandungi keseluruhan nutrisi yang ada dalam makanan ini. Okay? Jadi itulah sedikit perbandingan kan, dan penyediaannya lebih mudah, tak sampai 3 minit dengan 3 scoop masuk dalam air sejuk, goncang-goncang-goncang dan terus minum. Okay? Alright. Ini tips minum air bulan Ramadan. Okay? Bangun saja selepas bangun sahur. Maksudnya bangun saja tidur, kita minum segelas air. Kemudian selepas kita bersahur, kita minum segelas air. Kan? Maksudnya 2 gelas pada waktu pagi, waktu kita bersahur. At least sekurang-kurangnya 800 ml ataupun paling baiknya 1 liter lah. Okay? Kemudian selepas azan maghrib, kita makan kurma tadi, kita minum segelas air. Kemudian kita pergi solat, lepas solat maghrib kita minum segelas. Kemudian kita ambil shake kan, lepas solat maghrib, lepas kita makan kita minum segelas. Kemudian selepas solat isyak, kemudian selepas solat tarawih segelas, dan sebelum tidur segelas. Yes, kita dah cukup 8 gelas air dalam sehari kan. Kalau kita perbandingkan satu gelas lebih kurang 400 ml dalam satu hari, kita telah berjaya minum 3.2 liter dalam satu hari. InsyaAllah ia akan mencukupkan keperluan air dalam badan kita. Okay? Seterusnya ialah untuk kita berjaya dalam misi penurunan berat badan kita, sangat perlu kepada support group. Maksudnya kita tak boleh buat secara bersendirian, perlu ada group berjamaah sama ada secara online ataupun secara offline. Kan? Jadi kena ada kawan-kawan yang sehati sejiwa yang sama matlamatnya dengan kita. Dan jangan tinggal sedikit senaman di bulan
Ramadan. Ya ringan-ringan aja, eh. Jadi senaman ini sangat penting kepada kita, kan, untuk membantu kita kekal cergas dan kekal sihat. Okey. Okey, boleh buat apa-apa aktiviti, nak tiru yang macam dalam video ni pun okey, no problem. Kan? Just kita ambil masa 20 minit ke 30 minit dalam satu hari. Okey, ni bagi yang mampu saja boleh buat, kan. Kalau yang tak mampu boleh ambil yang lebih ringan. Okey, alright. Kita pun dah. Okay, kita ringkaskan. Okey. Alright. Perlu kepada senaman juga yang ringan-ringan. Kalau perlu brisk walk pun boleh ataupun kayu bisikal pun boleh, kan? Waktu petang sebelum berbuka. Okey. Kemudian jom kita bersahur dan berbuka dengan nutrisi dan amalkan gaya pemakanan sihat, dan inilah rakan-rakan kita, kan, yang telah join program berpuasa yang lepas, dan ada yang telah berjaya menurunkan 6 kilogram, kan, ada yang telah berjaya menurunkan sebanyak 30 kilogram, kan, 5 kg, 8 kg dan sebagainya, kan. Inilah hasilnya apabila kita bersahur dan berbuka dengan nutrisi dan juga mengamalkan gaya pemakanan sihat. Okey. Hari ini kita ada beberapa orang panel, kan, yang ada result yang juga sangat amazing bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, so pertama sekali saya nak jemput Cik Azira Azrin. Ada tak di talian kita? Dia dah senyum dah. Dah senyum nampak gigi. Ada, Ustaz. Okey, stop share dulu. Ataupun nak share terus, dipersilakan Azira. Okay, assalamualaikum semua. Saya Azira dari Selangor, Malaysia. So, memang masa fasting memang saya memang betul macam Ustaz cakap tadi, saya takut lapar, kan. So, masa sahur, I always overeat. Overeat, overdrink. Jadi, lepas tu saya akan letargic lah the whole day, penat, kan. Jadi, bila makan, bila buka, jadi temptation dari bazar Ramadan, lagi saya overeat. So memang betul macam Ustaz cakap, in the end puasa nothing, tak turun pun berat, kan, macam orang lain. So jadi this is my progress. I think this was amazing to me also lah. I lost about 25 kilos throughout my time with Herbalife. So jadi what I did masa Ramadan, I would be approaching my second year dengan Herbalife. So yang I suka sebab masa buka dan sahur memang take F1, kan. Jadi dia sangat cepat dan simple. And then especially yang saya suka kalau bila kita buka dengan Herbalife shake, jadi lepas tu nak beribadat, nak terawih, perut rasa ringan je, macam tak senak, kan. So jadi kita pun selesa kalau berbanding dengan cara yang lama. So that's a little bit of my sharing lah with my puasa with Herbalife. Okay, terima kasih Azira, story tentang pengalaman beliau berpuasa dengan nutrition. Okay, so next kita ada seorang lagi yang dari seberang laut, Malaysia, iaitu Citra Noraslina, kan, dijemput kepada Citra untuk berkongsi. You can hear me, kan, semua orang? Boleh, ya? Hello? Okay. Boleh dengar, eh? Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz Fuad. Okay, today I'm going to try and share dalam bahasa Melayu lah, okay? Okay, saya Citra dari Singapura, 39 tahun, ibu kepada dua orang anak, umur 15 dan 12 tahun. So, dulu bila time puasa tu, kan, Citra suka makan cereal je, macam leceh, kan, pagi-pagi nak masak. So, makan cereal dengan susu, dengan korma satu, dah. Lepas tu, tunggu subuh. Tapi lepas subuh, lepas tu dah lapar. Lapar gila, dia fikir, kenapa, ya, macam lapar, tak ada energi, tak ada apa. Habis tak minum air pun waktu sahur tu. Ya, lepas tu dah subuh dah apa pergi kerja, pukul 10 dah rasa penat, dah macam menguap, memanjang. Habis sebab dulu Citra kerja office, habis dengan kena dengan aircon, dengan apa kat office dah, wah, nak tidur je waktu Ramadan tu, which is not ideal lah, kan. Then bulan puasa mesti ada bazar Ramadan, kan. So mesti balik kerja tu lepas office tu dekat dengan bazar, mesti pergi bazar. Pergi bazar segalanya Citra beli sebab semua nak. Jadi tak ada kontrol lah, kan. Jadi macam Ustaz cakap tadi, tak berhasil lah puasa tu, patut kita ada abstain daripada nak makan, daripada temptation. So
So daripada nak turun berat badan, Citra actually naik berat badan. Then walaupun kalau turun berat, Hari Raya confirm naik lagi, dan naik terus, tak turun-turun. So itulah pengalaman Citra sebelum Herbalife Nutrition. Selepas masuk melalui program Herbalife Nutrition ni, dapat knowledge macam mana Ramadan should be, macam mana coaching dari mentor yang utamakan nutrisi makanan yang berkhasiat, tak makan mengikut cita rasa je. Citra rasa bertalang ke bila bulan Ramadan, walaupun bekerja, lepas tu dapat run errand, lepas tu dapat masak untuk iftar lagi. Actually bila tahun pertama Citra masuk program ni, tak rasa pun dia punya energy tukar, sampai kawan Citra actually tegur, kau ni macam tak puasa sih, you know, lari sana lari sini, kau puasa ke tak puasa, you know, that kind of comment Citra dapat. So tu when I notice that actually berpuasa dengan nutrition ni, it's really important. So jadi bila time raya tu, lagi senang kita nak turun berat badan. Citra tak naik pun berat badan, I maintain aja time raya tu, sebab dapat coach mentoring. Habis kita tak pun coach tak cakap pun, kau tak boleh makan makanan Hari Raya, makan tapi in moderation. So tahun ni dah termasuk 5 tahun berpuasa dengan Herbalife Nutrition. Syukur Alhamdulillah sangat, I really like it. My whole family berpuasa dengan bersahur dengan Herbalife Nutrition, my kids, my husband, semua Herbalife Nutrition. So Alhamdulillah melalui program ni, Citra sampai hari ni dah dapat turunkan berat badan 17 kilo, saiz dress dah turun daripada 2XL ke S, lebih ramping daripada waktu remaja. Okay, so Alhamdulillah suka sangat, dan paling best dapat pakai baju raya yang dah 5 tahun lepas. So itu paling best sebab saving sangat, lagi-lagi waktu sekarang. Okay, back to you Coach Fuad. Okay, thank you Coach Citra atas perkongsian tadi. Masya Allah, tabarakallah, sangat amazing kan, dan sangat excited kita dengar bagaimana perubahan, transformation yang berlaku. Okay, saya rasa kita ada seorang lagi untuk berkongsi pada malam ini, iaitu Ifrahina Hashim. Are you ready, Ifrahina? Okay, dipersilakan. Thank you so much. Hi everybody. Okay, saya pun nama saya Ina. I won't try to speak in Malay sebab Malay saya fail habis. So it will be in English. Hopefully semua orang faham. So my name is Ina. I'm a full-time working mom with 3 kids. Semua kecil-kecil lagi, 8, 7 and 4 years old. So dulu my sahur is either very heavy or very light. Oh, I don't sahur. So if I sahur very heavy, selalu it will be made of bazaar food or leftover from the day before. I thought it'd be very light, like Citra, you know, very light, macam cereal or just roti. Or when I skip, obviously, it's just nothing lah. And by noon, you know, perut dah keroncong, you feel very hungry. And then by like early afternoon, you feel tired. And because I'm full time working on my feet whole day, you feel the lack in energy. And you know, by the time buka my time, you'll be starving, and I would overeat. And obviously, bazar Ramadan and everything, you would buy more. And you know, bila lapar kan buruk eh. So you beli terlebih, and you'll end up, and I will end up eating a lot more. And of course, it doesn't end there. Throughout the night, macam siapa tadi cakap, you know, berkali-kali buka dia, berkali-kali makan snack on the junk, and throughout the night sampai time to sleep. And of course, because of that, there's no weight loss. In the first week of bulan puasa, obviously no weight loss whatsoever. Tapi come second week, third, fourth, energy starts to go down, tak bangun sahur, buka pun ala kadar, very unhealthy, or you know, barely anything. And even if I do lose weight because of that, the weight will come back right after Hari Raya. As soon as Hari Raya je, all the weight come back. So same cycle every year. No difference, no improvement. So ever since I got started in this program and joined the Healthy Ramadan Challenge, which was in 2020, I learned so much from the program. Learn how to eat better, choose my food wisely. My habits are a lot more better. Makan pun, choices pun, you know, healthier, cleaner food. And I feel the improvements in my energy. And the best part is actually the improvements in my bowels. Because dulu macam 3 hari 1 kali. Sekarang macam 1 hari 3 kali. You know, so digestive system obviously is better. And I understand kenapa, how I should eat,
what I eat, what is being taught to me to eat, kan? Not just anything. And I eat according to what my body needs and not just what I feel like. So this will be my fourth Ramadan, and you can see the gambar there. With every Ramadan, I lost more, I keep it off, and I lose more, and I keep it off. It doesn't come back. And I learn. I know how to make sure the weight don't come back throughout Hari Raya, even with the kuih, even with the lot of Hari Raya. So over 3 Ramadan, I have lost a total of 26 kg. I dropped all the way from triple XL, yang baju biru tu, triple XL, to size M. In fact, last year I went all the way down to size S, and I feel even better. So on days that I makan terlebih, it feels like the body don't even absorb, you know, it will just come out. So that's the best part. So yes, alhamdulillah, until today still maintaining, and I'm very excited for this month. Back to you, Ustaz. Okay, thank you very much pada Ifrahina, perkongsian yang sangat hebat. Okay, kita kena tanya juga ni Ifrahina nanti ni, macam mana dia boleh maintain hari raya, dia boleh makan macam-macam tapi beratnya tak naik, kan? Of course, kita sebenarnya ada nutrition yang sangat hebat, kan, yang akan membantu kita sehat dalam bulan Ramadan, dan juga termasuklah panduan-panduan pemakanan sehat ketika hari raya, kan? Okay, jadi ini jadual kita sikit sebanyak, boleh snapshot. Okay, bersahur, ini antara nutrition yang kita perlukan ketika bersahur. Antaranya ialah bila bangun pagi, kita akan ambil segelas air dengan aloe vera, konsentrat, kemudiannya segelas timix dan juga F1, kan, dan juga kurma, dan juga minum air yang secukupnya. Itu juga dengan berbuka, kan, dan makan malam means snacking, ataupun kita makan selepas tarawih, kan, ataupun selepas kita solat maghrib, kita pengambilan makanan sihat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okay, alright, inilah cara yang terbaik yang kita boleh membantu penurunan berat badan dan untuk kita menambahbaikkan kesihatan kita. Okay, alright, so seterusnya saya nak kongsi sedikit secara ringkas tentang panduan makan secara sihat di hari raya. Okay, inilah mungkin tips ataupun rahsia macam mana Citra boleh mengekalkan saiz walaupun hari raya, kan, dan juga tidak naik berat badan, kan. Ifrahina tak naik berat badan walaupun makan macam-macam hari raya. Okay, so pastikan yang pertama, kita makan dalam saiz hidangan yang kecil, ataupun dengan kuantiti yang sedikit. Kemudian kita pilih makanan yang rendah kalori seperti buah-buahan, makanan yang kurang berminyak, yang berlemak dan juga bersantan. Kemudian kita amalkan konsep suku-suku separuh dalam pinggan kita semasa menjamu jamuan hari raya, khususnya waktu makan tengah hari, dan hadkan pengambilan makanan yang manis, yang berlemak, termasuklah kuih-kuih yang tinggi gula. Okay? Dan pilihlah buah-buahan segar sebagai snacking ataupun cuci mulut, dan hadkan pengambilan makanan yang mengandungi garam yang tinggi seperti kerepek, keropok dan sebagainya, dan pastikan kita minum air secukupnya dan elakkan minum air yang manis, terutama di hari raya kita sentiasa dihidangkan dengan air gas ataupun air berkarbonat, dan kita elakkan, kita pastikan kita minum air kosong. Okay, alright, kemudian sebagai orang yang mengamalkan gaya pemakanan sihat, kita juga kita juga kena bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang sihat juga kepada tetamu kita yang hadir. Okay, sediakan makanan dalam saiz hidangan yang kecil dan pinggan mangkuk yang kecil. Sagi orang kata apa tahu rumah kedekut, kan? Tapi no problem. Okay, don't worry. Sebab kita nak tetamu kita juga sihat. Okay, sediakan air kosong. Macam mana? Boleh, eh? Ini kita okey je, kan, tapi orang datang, olah air kosong je, no problem, kan, kita hidangkan apa dia, kita akan hidangkan tea mix, ginger, honey ginger, kan, Masya Allah, siapa datang rumah saya, kita akan hidangkan tea mix, kita tak bagi air kosong, alright. Kemudian kalau kita nak hidangkan minuman manis, asingkan gula, kan, kita hidangkan teh, kopi dan asingkan gulanya.
Kemudian pelbagai jenis sayuran bersama dengan hidangan utama, pastikan sayur banyak, buah-buahan banyak, dan juga sentiasa sediakan pilihan makanan yang lebih sihat seperti sup berbanding dengan kuah yang berlemak, yang bersantan tinggi ataupun yang kandungan garam yang tinggi. Nah, jadi so kita ada pilihan kita untuk kita menyediakan menu makanan yang sihat sepanjang hari raya, dan inilah plan pemakanan hari raya. 3 hari yang pertama, okay, pastikan kita mengambil sarapan pagi sihat dulu bersama dengan nutrisi kita seawal pagi, dan kita amalkan juga gaya pemakanan sihat seperti mana yang kita sebut tadi, kan? Kalau kita nak ambil karbo sebesar penumbuk kita, protein sebesar tapak tangan kita, dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran sebesar kita punya ni tangan, alright. Kemudian selepas makan utama, selepas kita makan makanan utama, kan, pastikan kita mengambil nutrition kita ni, antaranya yang sangat membantu untuk membakar kalori dengan lebih cepat, membantu untuk kita penghadaman yang lebih mudah, kan, dan juga supaya lemak-lemak yang kita makan tadi tidak melekat pada badan kita, kita pastikan kita mengambil nutrition yang ini, kan, dan bermula hari yang keempat. Maksudnya apa? Kita raya ni 3 hari je. Masuk hari yang keempat, kita mengekalkan semula gaya pemakanan sihat kita, sarapan dengan nutrisi dan juga dengan makan malam ataupun pengambilan makan tengah hari dengan cara suku-suku separuh. Okay? Alright, ini antara tips yang kita, dan untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut, boleh rujuk ahli bebas Herbalife Nutrition anda, kan, makna coach-coach anda yang menyebut kita pada malam ni, boleh rujuk untuk dapatkan meal plan yang terbaik, kan, untuk kita kekal sehat bertenaga, dapat menurunkan berat badan, berat tak naik ketika hari raya, masya-Allah tabarakallah. Okey, untuk kita membuat perubahan kepada gaya pemakanan untuk hidup yang lebih sehat dan aktif, Ramadan is the best time to make or break a habit. Kita nak bina habit yang baik, kita mulalah dalam bulan Ramadan ini, ataupun kita akan kekal dengan habit kita yang lama kalau masuk bulan Ramadan pun kita tidak membuat sebarang perubahan. Okey. Alright, apapun tujuan kita untuk kekal sihat dan bertenaga ni, kan, tidak lain dan tak bukan ialah supaya kita dapat fokus kepada ibadah kita, kan, dalam bulan Ramadan ni, di siang hari kita nak berpuasa, kita nak banyak masa untuk baca Quran, kita nak malam hari kita perlukan tenaga untuk solat yang banyak, solat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dan sebagainya, dan kita nak bangun awal pagi untuk bersahur, semuanya perlukan kepada tenaga yang mencukupi. Kita nak berpuasa pun perlu kepada kesihatan yang baik, kan, dan dah tentulah kita perlu kepada gaya pemakanan yang baik, yang sihat. Mudah-mudahan kita akan mendapat kesihatan, bebas daripada penyakit, dan kita dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Okey. Jadi itulah saja perkongsian saya pada malam ini. Saya mohon maaf kalau ada yang terkasar bahasa ataupun perkataan-perkataan yang kurang sesuai ataupun penerangan saya yang kurang jelas. Apapun, kita boleh rujuk kepada coach kita. Untuk sesiapa yang dah bermula, tahniah diucapkan, dan kepada siapa yang baru nak start bulan Ramadan ni, jom kita sama-sama, dan kita boleh refer kepada coach kita yang menyebut kita pada malam ini, kan, tanya dia macam mana saya nak bermula, macam mana saya nak dapatkan nutrition, macam mana saya nak program, kan, dan kita kena tahu kenapa kita perlu turun berat badan, kenapa kita perlu naikkan berat badan, kan, boleh dapatkan taklimat dan penerangan yang selanjutnya daripada coach anda. Okey, sekarang itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Dan kita jumpa lagi, dan kepada rakan-rakan di Singapura, kita jumpa nanti bulan 5 di Singapura. Okay. Thank you, Ustaz. Terima kasih semua. So, get back to your coach and see you for the project Kurus Sebelum Raya. Selamat malam semua. Bye-bye.